Anda kembali bersama kami di Hot Ekonomi. Perbincangan menarik ini kita lanjutkan bersama Ibu Nina Sapti di studio. Kita kembali tersambung di ujung telepon ada narasumber Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif, Mas Erik Hidayat. Selamat malam, Mas Erik. Ya, sayang sekali terputus, kita akan berupaya menghubungi Mas Erik kembali. Tapi Ibu, kalau kita melihat kondisi saat ini, artinya kalau memang ada upaya yang dilakukan setiap negara-negara ASEAN, taruhlah Indonesia sendiri, seandainya kemudian Indonesia memperbaiki ataupun berupaya mengejar ketertinggalan yang ada, apakah itu berpengaruh pada keberlanjutan masyarakat ekonomi ASEAN ini? Itu sangat penting untuk Indonesia mendapatkan benefit dari kerjasama ekonomi ASEAN yang MEA ini. Kenapa? Saya sangat jujur saya sangat kagum dengan statement dari Trump yang mengatakan America first. Saya ingin mendengar kalimat itu keluar dari pemimpin politik kita bahwa masyarakat Indonesia akan menikmati gain dari perdagangan yang... Artinya saat ini Ibu melihat masyarakat kita sendiri mungkin dalam negeri belum terlalu menikmati apa yang kemudian menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini begitu. Tampaknya dari sisi UKM apalagi ya. Dan kita bisa lihat masyarakat desa kita kenapa seseorang lebih suka menjadi TKW di Arab Saudi yang disiksa mungkin oleh majikannya daripada dia buka bisnis di kampungnya. Karena itu, kemudian ya karena mungkin tidak mendapat dukungan. Pertama ilmunya dia nggak punya, pendidikan terbatas di kampung, di desa-desa, pedesaan itu pendidikan terbatas. Lalu dia mau ngapain? Dia cuma bisa keluar negeri yang kerja kasar. Padahal kalau pendidikan kita cukup baik di desa, dia bisa entrepreneur, di desa dia bisa bangun desa dia, modernisasi. Lalu dia bisa usaha di desa, nggak usah lah dia jadi TKW di Arab Saudi gitu. Sayangnya sejauh ini belum dirasakan seperti jadi, itu ya Bu ya? Kenapa berbondong-bondong tenaga kerja wanita kita ini bekerja kemana-mana, juga tenaga kerja pria ke Korea, karena saya kunjungin ada pekerja pabrik di sana, karena dia lulus SMP plus lah sedikit, mungkin nggak lulus STM juga, itu 10 juta gajinya gitu ya, yang nggak akan didapat di Indonesia di dengan Indonesia. Upah minimum tertinggi DKI Jakarta gitu ya. Ini contoh-contoh kan bahwa wage differential, itu adalah perbedaan upah, itu menjadi hal penting bagi seseorang bekerja ke luar negeri. Parameter mereka. Iya, sederhana, kalau pembantu bisa digaji 5 juta di Hong Kong atau 3 juta di Arab Saudi, mungkin 2 juta gitu ya. Ini contoh kan. Hal-hal yang menjadi daya tarik orang lari yang harusnya dia ada di Indonesia bekerja menjadi UKM, menjadi entrepreneur yang mengusahakan desanya supaya dia bisa hidup sejahtera tanpa harus keluar negeri. Ya, nah, inilah challenge-nya. Iya, kita ke Pak Erik kembali, ini sudah tersambung. Pak Erik, selamat malam. Ya baik, Pak, ini kita membahas tentang bagaimana perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN yang memang sejauh ini kita juga sedang mengupayakan termasuk Indonesia sendiri sebagai bagian dari komunitas itu sendiri, kita katakan seperti itu. Tapi kalau kita melihat ke dalam sendiri untuk UKM-UKM kita, sejauh mana sebenarnya perkembangannya Pak? Dukungan pemerintah saat ini sudah sejauh mana Pak untuk perkembangan UKM kita? Ya sebetulnya dengan MEA ini kan sudah berjalan dari tahun 2015. Memang belum ada, menurut saya ya belum ada dari pemerintah untuk bagaimana kita sebagai pengusaha atau usaha-usaha UKM ini menyikapinya. Nah, tapi dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, termasuk juga deregulasi dari kebijakan-kebijakan yang dulu ngejelimet, misalnya apa izin-izin usaha dan lain-lain itu memang sudah ada. KUR juga sudah digelontorkan juga. Jadi saya rasa pemerintah sudah cukup banyak membantu untuk UMKM. Nah, tapi memang dari satu sisi UMKM kita juga masih banyak kelemahannya juga. Selain dari sisi permodalannya juga, mereka juga dari sisi hakinya mereka juga belum aware. Packagingnya juga belum bagus. Jadi apakah mereka bisa bersaing? I don't know, gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di masyarakat ASEAN ini kan memang mereka juga banyak melihat kita itu sebagai pasar yang sangat luas. Kita punya 250 juta jiwa yang mereka bisa bermain lah istilahnya di Indonesia. Kenapa, Pak Erik? Maaf saya potong. Kenapa kemudian Anda menganggap bahwa kita hanya bisa sebagai pasar? Artinya tidak bisa kemudian kita bersaing dengan mereka? Khususnya untuk UKM kita sendiri, meskipun sudah didukung dengan modal dan juga perizinan yang lebih singkat, itu pun belum mampu menopang. Apa yang menjadi kendala kita sebenarnya, Pak? Sehingga kita cuma bisa jadi pasar? Iya, banyak sih, Pak. Tapi memang kita ini masih memang negara yang paling seksi untuk dimasuki. Apalagi dari teman-teman di Kalau kita untuk masuk ke negara lain bagaimana, Pak?
Nah, contohnya kayak di Thailand. Di Thailand itu hampir kebanyakan dari siswa SMP dan SMA-nya mereka sudah belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka melihat pasar kita secara secara global itu sudah sangat baik buat pasar mereka lah. Artinya dari jumlah penduduk mereka terus dimasuki dengan tarif biaya yang sekarang sudah 0% ini dan mereka bisa masuk dan enter ke pasar market Indonesia yang lebih besar dan lebih luas. Nah, baik. Di kitanya sendiri, nah itu yang harus menjadi PR karena UKM-UKM kita masih bingung. Kita mau jual ke sana tuh kemana? Ada 24 kementerian yang memang membantu UMKM ini, banyak program-program lah dari kementerian-kementerian. Cuman intinya gimana bisa memasarkan barang UMKM kita ke mereka. Artinya bimbingan dan pengawasannya juga memang belum maksimal begitu ke UKM-UKM kita ya. Betul. Kalau segi modal mungkin sudah bisa, perizinan juga sudah lebih disingkat. Baik, Mas Erick, kita tahan dulu perbincangan bersama Ibu Nina Sapti. Kita lanjutkan perbincangannya di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Hot Economy. Kami kembali usai jeda.